Steamboat RM27 seporsi. Banyak pilihan makanan. Tengok ada ayam kala-kala, ada daging kambing, ada sotong, udang, kepah, lala dan macam-macam lagi. Hello, what's up guys? Kali ni jom kita ajak korang makan dekat SME. Ada steamboat grill dekat Setia Alam. Tengok, ada daging lembu, daging kambing, ayam dan ada macam-macam pilihan kala. Lepas tu seafood kan ada sotong, udang, kepah, lala, ketam pun ada weh. Lepas tu tengok sayur-sayur, berbola pun banyak pilihan dekat sini. Tengok ada mie lagi guys. Ada nasi goreng, mie goreng dan macam-macam lagi. Tengok kuih-kuih pun ada. Lepas tu sos dia banyak pilihan. Tengok air dia banyak pilihan. Lepas tu tengok ada bubung kacang merah. Ha, inilah makanan yang kita orang ambil. Masa tak percaya Steamboat 27 ni siapa sini dah banyak pilihan makanan dalam ni. Tengok aku bakar daging, kambing, daging lembu. Min pula dia bakar ayam kala-kala ni weh. Tengok rendam, ketam, sotong dalam tom yum dia memang padu weh. Kita orang makan dalam ruangan makan berekon. Korang nak makan dalam aircon boleh, nak makan kat luar pun boleh. Tempat dia memang santai dan chill. Yang best kan, daging perap dia sedap weh. Kuah tom yum dia pun padu lah. Cicang dengan sos semua. Daging dia lembut je weh. Nasi goreng dia, kuih-kuih semua memang sedap weh. Korang tengok lah ni ha. Tengok nak rendam mie pun boleh. Tengok ada aiskrim ni, aiskrim Malaysia, aiskrim cone pun ada. Ha, kalau korang tak nak makan steamboat, kat sini juga ada shell tau. Shell dia ada 3 jenis kuah tau. Kuah buttermilk, kuah kamyong dengan starter A. Dalam shell dia ada macam-macam seafood weh. Ada ketam, soto, udang, kepah, lala. Dia punya kuah shell dia memang pekat, memang kick habis weh aku cakap. Ha, untuk steamboat dia pula, dia promosi Merdeka dia sampai 10.9 je tau. So korang cepat-cepat datang jap family korang, okey? Kat sini juga ada ruangan solat yang sangat luas. Ha, tengok kan tempat dia memang best. So korang apa lagi ajak family korang makan kat sini, okey? Apa-apa pun, jom kita makan. Yeah.